Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, jumpa lagi kita bersama saya di channel Alam 99 Official. Semoga kabar Anda baik-baik saja dan dimudahkan selalu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat perkembangan kebun durian. Kali ini saya berada di kebun lama teman-teman, karena sudah lama tidak mengupdate video kebun lama ini teman-teman. Oke, nah ini dikasih tali rapia teman-teman, gunanya untuk tumbuhnya itu supaya tidak ke atas teman-teman, jadi tumbuhnya itu ke samping teman-teman. Lain halnya dengan manusia teman-teman, manusia itu idealnya tumbuhnya ke atas bukan ke samping, tapi ini durian itu tumbuhnya ke samping bukan ke atas. Itu baru mantap teman-teman, seperti itulah kira-kira. Nah ini udah dikasih tali sekitar 2 minggu yang lalu. Alhamdulillah perubahannya cukup terlihat. Nah kita beralih ke durian tanam biji teman-teman. Ini bukan dongkelan teman-teman, ini ditanam dari biji. Umurnya sekitar 7 tahun. Ini ditanamnya dari tahun 2015 teman-teman. Dan sekarang sudah besar. Mantap. Batang-batangnya juga udah besar teman-teman. Bisa teman lihat sendiri. Kalau dari biji itu sekitar 15 tahun baru bisa berbakti teman-teman atau berbuah. Oke kita lanjut. Nah ini ada durian oci teman-teman. Durian ini tidak, tumbuhnya itu tidak terlalu besar, tetapi buahnya itu nanti kalau sudah berbuah ini buahnya paling bagus nih teman-teman. Nah ini juga sama, udah dikasih tali. Ini durian bawor teman-teman. Ini juga sama, udah dikasih tali. Jadi ya itu tumbuhnya tidak ke atas teman-teman. Kalau sudah dikasih tali, tumbuhnya itu ke samping ya teman-teman. Nah ini ada juga pohon mangga teman-teman. Udah tumbuh terubus-terubus baru. Tuhan, sinar mataharinya itu sempurna teman-teman kalau sudah begini. Oke kita lanjut. Nah ini musang king teman-teman, ini juga sama dikasih tali supaya tumbuhnya itu ke samping bukan ke atas teman-teman. Ini rimbun sekali teman-teman. Ini masih terlalu kecil untuk di pruning, jadi sedikit-sedikit dulu di pruningnya, jangan terlalu banyak, nanti takutnya pohonnya stres. Nah ini sama juga, ini musang king teman-teman. Nah ini kalau ini sudah lumayan besar teman-teman, tinggi dan juga menjalarnya ke samping teman-teman. Ini tengahnya udah di pruning teman-teman, udah lega. Nah kama teman-teman, harus disemprot lagi nih teman-teman.
Di dalamnya udah lega teman-teman karena udah di pruning. Terubus barunya teman-teman. Nah, ini dia pohon manggis teman-teman. Lumayan subur juga teman. Pohon manggisnya. Nah, ini subur sekali teman-teman. Nah, bisa dilihat pohonnya juga besar nih. Ini durian bawor juga teman-teman. Ya, kita lihat yang di bawah sana. Belum yang lihat yang di atas itu. Mantap. Ini, nah ini musangking teman-teman. Dan musangking karena daunnya itu kecil. Nah, di sini juga ditanam pohon mangga teman-teman. Pohonnya udah lumayan cukup besar. Jadi kalau sudah berbunga itu sudah bisa. Ada di atas teman-teman yang udah berbunga, nanti kita lihat ya. Nah, di sini kita juga tanam cabe panjang teman-teman. Nah, ini contohnya. Subur sekali. Mantap kan, memanfaatkan lahan kosongnya dengan ditanam cabai panjang teman-teman. Ini cabainya baru dikasih pupuk teman-teman. Ya, sehat. Oke, kita lanjut melihat durian yang atas. Ini juga sama dikasih tali, hampir semuanya sih teman-teman udah dikasih tali karena supaya tumbuhnya itu tidak ke atas, nanti dia bisa ke samping, jadi tumbuhannya itu sempurna dan juga mataharinya itu tercukupi menyinari pohonnya ini teman-teman, sempurna jadinya. Juga sama saking dia. Di sini juga tidak hanya durian teman-teman, ada juga pohon pala, kapol, pokoknya tidak ada lahan kosong. Mantap, lahan kosongnya itu bisa dimanfaatkan dengan buah-buahan lainnya teman-teman selain durian. Juga sudah perubahannya juga udah mulai kelihatan teman-teman. Dulu ini kecil, sekarang alhamdulillah udah besar dia. Oke, kita lanjut ke atas teman-teman. Ini melihat durian apa ini. Ini juga sama udah dikasih tali. Oh, ini durian musangking teman-teman. Ini juga musangking. Perubahannya juga udah mantep ini karena udah dikasih pruning dia. Jadi tengahnya itu lega teman-teman. Lapang, mantap. Ini belum dikasih tali karena dahan-dahannya itu belum terlalu besar, nanti dia patah. Ini
durian musangking teman-teman. Hampir musangking hampir banyak teman-teman. Hampir paruhnya nih ditanam di kebun yang lama ini. Jadi menanam itu mudah, membuat itu mudah, yang sulit itu merawatnya teman-teman. Jadi seharusnya kita itu merawat tanamannya dengan benar-benar terjaga dan terawat teman-teman, karena sangat sulit itu merawatnya, apalagi di cuaca kondisi hujan seperti sekarang ini. Banyak sekali seperti lalang atau hama-hama yang lainnya teman-teman. Jadi harus benar-benar merawat dengan baik. Ternyata alhamdulillah hampir semuanya pohon ini perkembangannya cukup kelihatan teman-teman, dari bulan ke bulan. Bawar teman-teman, nah ini juga ini musangking teman-teman. Musangking ini teman-teman, ini juga perubahannya sangat mantap teman-teman, karena ini dulunya kecil dan daunnya juga tidak terurus, tapi setelah dikasih vitamin yang waktu itu alhamdulillah perubahannya sangat signifikan. Ranting-rantingnya udah juga mulai tumbuh besar teman-teman. Baru 4 bulan teman-teman, dan terubusnya juga udah mulai pada bermunculan teman-teman. Lihat, ini baru ditanam 4 bulan yang lalu teman-teman. Dan di sini itu pupuknya juga alami teman-teman, pupuk jangka panjangnya yaitu dengan dikasih garam teman-teman, dikelilingi setiap pohon duriannya teman-teman. Jadi kalaupun enggak hujan itu dia akan garamnya basahi tanahnya, jadi akarnya juga bisa ikut bagus ke pohonnya teman-teman, tanam vitaminnya teman-teman. Nah, ini juga sama pohon yang 4 bulan yang lalu ditanam, udah mulai pada tumbuh terobos-terobos baru teman-teman. Oke teman-teman, berikut adalah 4 cara merawat pohon durian yang masih kecil dengan tepat ya teman-teman. Durian menjadi salah satu buah khas tropis yang baunya yang menyengat dan rasanya yang nikmat. Tak hanya itu, buah berduri yang satu ini juga seringkali dibanderol dengan harga yang cukup mahal. Tak mengherankan jika durian yang seringkali disebut dengan raja buah atau king of the fruit kalau bahasa gaulnya. Durian sendiri merupakan jenis buah yang tumbuh di pohon, sehingga perawatannya tidak perlu perawatan khusus. Namun tetap saja Anda sebaiknya mengetahui cara merawat pohon durian yang masih kecil. Dengan begitu pohon bisa tumbuh subur,
Nah, berikut cara tepat merawat pohon durian yang masih kecil, teman-teman. Satu, penyangan gulma. Gulma bisa menjadi sumber salah satu masalah serius penanaman pohon durian karena berpotensi menimbulkan hama penyakit. Oleh karena itu, untuk pencegahan hama, maka langkah awal yang bisa Anda lakukan adalah dengan melakukan penyangan gulma. Anda bisa mencabuti gulma atau memangkasnya. Usahakan ya, lakukan secara manual atau tidak menggunakan pestisida atau secara alami ya teman-teman. Yang kedua, memasang plastik mulsa. Cara lain adalah dengan memasang plastik mulsa. Pasang mulsa organik setelah Anda melakukan penyangan, karena tujuan pemasangan mulsa adalah untuk menghambat pertumbuhan mulsa. Anda bisa memasang mulsa di bawah tajuk, kemudian tambahkan tanah di sekitar tajuk untuk peresapan air. Tapi di sini saya tidak memasang mulsa plastiknya, teman-teman. Tapi jika Anda ingin lebih sempurna, silakan pasang plastik mulsa. Kenapa saya tidak memasang plastik mulsa? Karena di daerah ini kurang tepat, teman-teman, untuk dipasang mulsa. Oke, lanjut. Cara yang ketiga, pemupukan. Saat pohon durian yang masih pada tahap pertumbuhan, maka Anda perlu melakukan pemupukan setidaknya 2 kali dalam setahun. Pemupukan pertama dilakukan pada umur 3 bulan dengan selisih minimal 4 bulan dengan pemupukan selanjutnya. Pupuk yang diberikan pun adalah pupuk kompos ataupun pupuk kandang, enggak pupuk NPK ya teman-teman. Di sini saya menggunakan pupuk NPK. Anda juga bisa memberikan pupuk organik pada saat musim kemarau tiba. Dosis yang tepat untuk pemupukan adalah 30-40 kg setiap pohon. Demikianlah beberapa cara merawat pohon durian yang masih kecil agar tetap bertahan hingga berbuah. Beberapa tips barusan dapat Anda lakukan sendiri. Tentu saja harus dengan teliti dan sabar sembari menunggu pohon besar. Bagaimana? Bukan hal sulit, bukan? Selamat mencoba ya teman-teman. Ya teman-teman, di sini saya menggunakan garam ya teman-teman. Sama juga yang di kebun baru sana. Adapun manfaat dari garam adalah sebagai pupuk alami, menjauhkan dari hama dan penyakit, meningkatkan kualitas daun durian ini, dan baik untuk tanaman lainnya juga teman-teman selain durian. Menetralkan tanah alkali, memenuhi kebutuhan kalium, mensuburkan tanah, dan meningkatkan ketahanan tanaman durian ini teman-teman. Nah, itulah manfaat dari garam teman-teman. Oh, 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 oh
durian yang udah siap berbuah, teman-teman. Batang-batangnya udah mulai besar dan juga ranting-ranting kecilnya udah dibuang, teman-teman. Udah dipruning. Ini udah siap berbuah. Tinggal nunggu hasil bunganya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke kebun baru, teman-teman, atau yang sering kita upload itu. Dan ini durian dengan sistem triple tree platining atau dengan sistem 3 pohon. Orientasi memaksimalkan produksi buah dan ketahanan tanaman terhadap serangan angin dan penyakit. Optimalisasi lahan, di mana per tiga pokok tanaman durian dengan jarak antar rumpun durian 1 meter. Jarak perumpun durian 10 meter kali 9 meter. Sepertinya sangat masuk akal kalau orientasinya adalah memaksimalkan hasil buah. Karena 1. Percabangan hanya terarah pada satu sektor, sehingga pohon tidak terlalu mengeluarkan atau memerlukan energi yang banyak hanya untuk pertumbuhan percabangan. Cabangan hanya untuk pertumbuhan bunga dan buah. Dengan kata lain, tidak ada cabang yang menganggur alias tidak berbunga atau berbuah. Ini artinya, teman-teman, pohon efektif sekali dalam percabangannya. Yang kedua, efek dari kondisi tersebut, otomatis proses pembuahan juga lebih konsentrasi, dengan maka segala nutrisi atau mineral yang diserap akar lebih fokus untuk pertumbuhan dan buah. Yang ketiga, keuntungan lain adalah lahan rebahan, karena ketiganya menyatu dalam satu kekuatan ketika misalnya menghadapi angin kencang. Yang keempat, resiko kegagalan atau kematian akibat adanya serangan penyakit pohon juga berkurang. Misalnya satu pohon mati sekalipun, kita masih dua pohon, ya kan, teman-teman, dan tidak perlu lagi adanya sulaman pohon. Ada yang mati pun tidak serta-merta bikin pupus harapan, masih ada dan serapnya. Yang kelima, yang jelas, karena sebuah pohon ketiga-tiganya adalah independen, maka hasil panen juga lebih maksimum karena ketiganya mampu secara terpisah menghasilkan buahnya sendiri-sendiri. Yang keenam, tentang peluang, bagaimanapun 1 dibanding 3 tetaplah tiga yang jauh lebih punya peluang untuk mendapatkan hasil panen. Kita lanjut ke tanaman durian yang ditanamnya satu persatu, teman-teman. Ini perkembangannya mulai terlihat jelas, teman-teman. Ini ada pohon jambu itu. Ini juga sama dikasih garam laut, teman-teman. Karena garam laut itu sangat manjur sekali, teman-teman. Tidak hanya untuk durian saja, semua jenis tanaman bisa, termasuk padi juga itu bisa pakai garam. Karena itu manfaatnya banyak, teman-teman. Ini juga sama udah dikasih tali, supaya apa sih manfaatnya dikasih tali itu, teman-teman, supaya batangnya itu tidak ke atas. Nah, contoh seperti ini, tidak ke atas. Nah, ini ke atas, nanti kalau sudah ditarik, nah seperti ini, nah seperti ini, kayak orai di samping dahannya, teman-teman. Nanti proses pembuahannya itu jadi maksimal, teman-teman. Oke, kita lihat lagi bawah. Ini ada pohon manggis. Yang sebelah arah sini udah pada tumbuh besar, teman-teman. Ini ada satu yang masih kecil karena baru ditanam. Nah, ini tanahnya habis disemprot ground up, tapi udah mulai
tumbuh lagi tunas-tunas baru, rumput teman-teman. Sudah mulai hijau lagi. Nanti kalau sudah hijau ini dirapihkan biar lebih enak dipandangnya. Oke, kita lanjut lagi ke pohonnya teman-teman. Nah, ini besar sekali teman-teman. Nah, ini belum dikasih tali teman-teman. Kita kasih tali besok ya. Lebih mantap pertumbuhannya. Nah, ini juga ada yang ditali udah putus. Sekalian saja kita ganti tali. Nah, ini baru digembur teman-teman. Terubus-terubusnya karena ini musim hujan, karena cepat sekali pertumbuhan terubus-terubus baru teman-teman atau pucuk baru. Nah, ini juga baru ditanam, udah terubusnya udah mulai muncul lagi. Itu ada persemaian cabai teman-teman. Nah, ini juga sama, pohonnya besar sekali teman-teman. Siap berbuah ini, batangnya juga udah besar. Oke, kita lanjut lihat lagi yang sebelah selatan. Nah, ini juga udah besar sekali, udah siap berbuah teman-teman. Pokoknya teman-teman jangan sampai ketinggalan video-video terbaru dari saya teman-teman, karena kalau tertinggal satu video saja maka teman-teman akan ketinggalan informasi-informasi terbaru dari saya teman-teman. Maka dari itu, kalau tidak keberatan silahkan angkat jempol teman-teman untuk mengklik tombol subscribe yang berwarna merah tuh di pojok kiri, pojok kanan, yang tengah-tengah itu yang berwarna merah. Silahkan teman-teman klik sampai berwarna abu-abu ya teman-teman. Nah, kalau udah diklik, yuk, jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya YouTube. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjut lihat lagi pohon durian ya teman-teman. Alhamdulillah semuanya udah terlihat perkembangannya sangat bagus teman-teman. Meskipun ada masih sedikit lah yang kurang itu, kurang bagus, tapi mudah-mudahan bisa terus. Ini yang kecil-kecil ini itu ditanam baru ya teman-teman, karena banyak mati ganti yang baru sekitar 4 bulan yang lalu. Oke, kita kembali ke pondok teman-teman. Nah, sebelum ke pondok ini ada tanaman cabai teman-teman. Cabai baru di babat juga ditanam teman-teman. Sama sistem triple duriannya teman-teman. Oke, kita ke pondok untuk melihat dari atas teman-teman supaya lebih jelas. Ini belum ditanam cabai teman-teman, nah, tadi di proses duriannya dulu. Kita naik ke atas ya teman-teman. Juga ada tanam bawang teman-teman. Bawang seperti terong, tomat, cabai. Pokoknya sayur-mayur ada semuanya di sini. Oke, kita lanjut lihat ke atas teman-teman. Kita naik. Bagi teman-teman yang mau berkunjung silahkan, tapi pohonnya belum berbuah
tapi nggak apa-apa kalau mau berkunjung, alamatnya ada di Kampung Parabon, RT03 RW05 Desa Cikidang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan tentunya Indonesia. Oke, nah ini dilihat dari atas teman-teman, mantap sekali. Apalagi nanti tuh itu tanah itu sudah menghijau kembali, punya mantap. Juk nanti kalau udah tumbuh rumput-rumput baru teman-teman. Nah, tuh udah mulai kelihatan teman-teman indahnya. Apalagi nanti kalau udah pada besar, hanya sejuk untuk santai bersama teman-teman, bisa ngopi, bisa bareng segala macam sambil makan duriannya teman. Oke, saya akhiri dulu ya teman-teman untuk video hari ini. Semoga memberikan banyak manfaat. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah, karena di sini saya masih tahap proses pembelajaran, dan di sini saya juga tidak bermaksud untuk mengajari, tapi di sini saya untuk sama-sama belajar. Mari kita sama-sama untuk mensukseskan pertanian di Indonesia teman-teman. Tetap semangat, terus berjuang, dan nikmati prosesnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.